Hai guys, balik lagi di channel Randy Zen. Pada video kali ini, gue bakalan membagikan beberapa iPhone gaming yang harus kalian pertimbangkan untuk dibeli di 2021 ini. Dengan harga mulai dari 2 jutaan, ya maksudnya sih iPhone yang cocok buat dipakai gaming ya. Secara iPhone tuh gak pernah ngeluarin series gaming, maksud gue kayak gitu deh. Oke, jadi yang pertama ini ada iPhone 7. iPhone 7 ini selain dimensinya yang kecil dan enak banget buat dibawa kemana-mana, si kecil ini juga mumpuni dipakai buat main gaming loh. Contohnya pada video ini cuy, ketika dites main PUBG, iPhone 7 ini dapat menjalankan dengan grafis yang lancar, di smooth dengan frame rate ultra loh. Padahal chipset yang digunakan yaitu A10 Fusion dengan RAM 2GB. Dan ngomongin harganya sekarang di kisaran 2,8 juta aja loh. Jadi kalian tertarik gak? Selanjutnya ada iPhone 8 Plus. Nah, ini dia iPhone yang paling diburu para gamers nih cuy. Karena desainnya yang sangat mengotak dan masih memiliki dagu serta jidat, cocok banget iPhone ini dipakai buat main game. Dengan dimensi ukuran 5,5 inci, iPhone 8 Plus ini memiliki vision yang lumayan oke. Selain itu, iPhone ini juga dibekali dengan chipset A11 Bionic dengan RAM 3GB. Yang gue yakin pasti semua game bisa dilibas dengan sangat lancar. Untuk PUBG di iPhone 8 Plus ini, dia tuh bisa disetting smooth dengan frame rate ekstrim loh. Dan untuk harganya kalian bisa beli mulai dari harga 3,8 jutaan sampai 4 jutaan. Nah, gimana? Penasaran kan jadi pengen punya? Selanjutnya ada iPhone X. iPhone X ini, kalau iPhone X ini sebenarnya sama aja dengan chipset yang digunakan oleh iPhone 8 Plus. Secara spesifikasi di atas kertas juga nggak terlalu jauh guys. Yang membedakan yang paling kentara tuh antara iPhone X dengan 8 Plus yaitu terletak di ukuran layarnya. Karena iPhone X ini sudah full screen dan tidak memiliki Touch ID lagi. Tapi untuk performa berani deh gue aduin nih iPhone X ini dengan iPhone 8 Plus. Kalau kalian tertarik yang mana? Ngomongin harga, iPhone ini dibanderol dengan harga mulai 4,8 jutaan loh. Silahkan kalian pilih ya. By the way, buat kalian yang lagi nyari iPhone, kalian bisa langsung aja cek Instagram di Zeter Gadget dan jangan lupa di follow Instagram di bawah ini ya.
Untuk yang terakhir, ada iPhone XR nih. Kalau ini sih jangan ditanya lagi. Gue berani jamin 100% ini iPhone paling kencang dari ketiga HP yang sebelumnya tadi ya. Karena iPhone ini udah dilengkapi dengan chipset A12 Bionic loh. Chipset yang paling kenceng dan juga hemat baterai di antara iPhone-iPhone sebelumnya yang tadi udah gue bahas. Dan iPhone ini juga dibekali dengan RAM 3GB. Dengan ini iPhone XR bisa banget nih buat libas semua game yang berat zaman sekarang. Untuk setting PUBG aja dia bisa mentok sampai HDR dan frame rate ekstrim loh. Gokil kan? Selain chipset yang kencang, iPhone XR ini juga layarnya tuh lebih besar dari iPhone yang sebelumnya gue bahas tadi. Jadi selain itu juga iPhone XR ini memiliki varian warna yang sangat banyak, sehingga iPhone ini bikin kalian jadi pengen buat memilikinya cuy. Dan untuk harganya iPhone ini dibanderol mulai dari 6 jutaan aja nih. Gila, bagus ya. Nah, oke, jadi segitu aja video yang bisa gue sampaikan. Beberapa pilihan iPhone yang cocok dan worth it kalian beli serta kalian pertimbangkan di tahun 2021 ini. Karena yang dulunya harganya sangat mahal dan sekarang sangat cocok untuk kalian beli nih. Semoga kalian bisa dapetin HP yang kalian cari ya. Segini dulu aja videonya, gak usah lama-lama. Semoga pilihan kalian adalah pilihan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.